Okay, example yang ke-8 ni saya ambil daripada pasia kamu yang tak ada dalam buku pasia kamu. Okay, sebab soalan dia menarik, so saya buat. So, contoh diberi oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide reversible. So, dia bagi yang ni equation dia. Lepas tu, in one experiment at 750 degrees Celsius, equilibrium was achieved in a closed vessel dengan partial pressure of SO2, O2 dengan SO3, so tiga-tiga spesies ada, 0.27, 0.4, 0.32 atm respectively. So kesemuanya diberi at equilibrium ke tidak? At equilibrium, sebab dia beritahu and equilibrium was achieved. Okay, so ini situasi yang mana? Situasi pertama, situasi kedua ataupun ketiga. So situasi yang pertama, all species given at equilibrium. So apa yang diminta? Dia minta calculate KP. Boleh? Boleh. Direct insert. Okay, so direct saja masuk. Masuklah KP expression kamu. So equation dah ada dah, so masukkan dalam KP. So KP sama dengan, ada tak yang kamu nak potong? Tak ada. So bila tak ada, pressure of SO3 power of 2 over pressure of SO2 power of 2 pressure of O2 power of 1. Okay, so dah ada, masuk saja semua value. So masukkan value SO3 berapa? Ingat, ambil betul-betul ya. 0.32 power of 2 over SO2 0.27 power of 2. Kamu silap masuk, kamu letak power orang lain punya, salah. So 0.40 power of 1. So tekan calculator, kamu akan dapat 3.51. So nak letak unit? Nak letak, letaklah. Tak nak letak, sudah. So kalau kamu nak letak unit, unit dia apa? Ingat, unit based on delta N. So delta N kamu 2 dekat sini, 1 tambah 2, so 2 tolak 3, negatif 1. So KP adalah atm power of negatif 1. Kalau kamu nak letak, tak nak letak, tak ada masalah. Okay, lepas tu, oh sambung, soalan initial, soalan tanya calculate the initial partial pressure of SO2 dengan O2. Apakah? Dia bagi dah equilibrium, sekarang ditanya initial. Soalan mana pula yang ada kaitan dengan initial? Ini tak ada, ini pun tak ada, ini ada. So kita buat ice table. Maksudnya soalan ini adalah soalan kacukan. So kacukan kes pertama dan juga kes ketiga. So ice table macam biasa. So ice table salin balik equation 2SO2 gas plus O2 gas equilibrium to form 2SO3 gas. Okay, dapat. So bila dah dapat, ICE. Dah ICE kan dia. Awak nak pakai pressure, concentration? Dah diberi, kamu calculate tadi KP, maka kita pakailah pressure. Okay, dah kita tak pernah buat kan ice dalam bentuk pressure kan, so diberi pressure. So pressure dia yang diberi adalah equilibrium. So isikan semua equilibrium. So SO2 equilibriumnya berapa? 0.27. yang ni 0.40, yang ni 0.32. Okay, equilibrium dah ada. Soalan tanya initial. Bila soalan tanya initial, apa yang ada initially? Reactant sahaja. Produk kamu adalah kosong. Okay, maksudnya produk masih belum wujud. So kosong di situ. Yang ni awak nak letak huruf apa? Letaklah. So saya letak yang ni sebagai A, huruf A. Yang ni huruf B, sebab nak letak X, change kamu yang boleh pakai X. Okay, so change, ingat, change. Right turn berkurang, produk bertambah, ikut stoichiometri, tolak 2x, tolak x tambah 2x. Boleh saya cari x? Boleh, kita boleh pakai yang ini. So
2x adalah 0.32. So jika x, so 2x, 2x equal to 0.32, maka x kamu dapat berapa? 0.16. So yang ni boleh saya cari A dan B. Soalan minta A dan B sebab dia minta initial partial pressure. So A dan B, apakah A dan B? Jika kamu tahu x, kamu boleh selesaikan. So A, A tolak 2x at equilibrium equal to 0.27. Ingat tak? I tambah C equal to E. So ganti masuk dan kamu akan dapat A kamu adalah 0.59 ATM. So ganti masuk X kamu. So dapatlah siapakah A? A adalah partial pressure untuk SO2. B, B pun sama. B tolak X sama dengan 0.40. So selesaikan siapakah B? B adalah 0.56 ATM. Siapa B ini? Ini partial pressure untuk O2. So sudah selesai. So ini cara reverse. Kamu combine case pertama dengan case ketiga. Okay, siap.